tangan kat kau ni. Tapi buah ni tak ada, tangan tak ada. Yang ada kuih je. Tangan. Tangan tak boleh bagi. Tangan biji kuihnya. Ha ni. Cuba kau tekan ni kuih apa? Kuih apa ni? Langkah kanan kita. Walaupun ni nama dia kuih bom atau orang panggil cekodok pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syahdi. Alhamdulillah bang, ni jadi saya bang. Channel apa? SK Channel. Langsung tiba pujuk yang datang untuk mensabotaj program ini. Untuk nak ada pula apa? Cokodok. Kita buat review cokodok ini. Okey macam. Okey. Ni cokodok mana ni? Beli tadi. Kat depan. Depan dekat mana entah orang tahu dekat mana. Ni zaman Cheng depan ni. Oh. Siapa nama makcik tu? Tak tahu nama makcik tu, tak ada TV je. Ada anak dara. Kalau anak dara saya tak tahu. Kalau anak dara dia tahu. Namanya cokodok pisang. Nampak. Ni cokodok pisang yang tu tadi. Sedap. Kopik. Sedap kan. Tapi cokodok ni sedap tau, dia lembut. Dia cokodok macam ni selalunya dia dicampurkan dengan banyak buat cokodok ni mudah aje. Kita perlukan pisang, gula, tepung dan tepung. Ya. Tiga aje. Boleh buat. Tak tahu nak buat. Okey, nanti Fuyunga akan buat satu resepi cokodok. Tapi yang cokodok macam ni, dia macam ni dia ada letak sikit serbuk penaik ataupun soda, pakai soda bikarbonat apa semua untuk supaya dia lebih gebu. Dalam bahasa Jawa dia panggil fluffy. Okey. Ha. Ya. Lebih Jawa ni. Tak. Lembut. Habis atulah aku nak. Tak nak. Banyak cokodok macam ni lah yang ala-ala kampung kan, yang membangkitkan selera kita. Ya, kau nak sibuk nak beli mat lah, Maggi lah. Yang tepi jalan ni cokodok ni sedap eh. Aku rasa makcik ni masih mula-mula ni cantik. Sedap. Kau tak rupa. Tak tahu lah kan. Tapi dari rasa dia, dia cokodok ni manis tak manis. Just nice. Rasa pisang tak ada walaupun apa tambah tepung. Tapi sedap ni sama. Rasa makan cokodok macam ni dia tak kurang rasa dia punya dia. Ni rasa pisang dia banyak. Dia tak macam tak aku. Kesul. Aku selalu kalau makan saya aku, aku kopek semua yang apa yang tertepi kekak ni. Apa tinggalkan apa yang isi untuk last. Makan dulu. Kan. Yang ni sumpah last, bos sedap. Kan? Saya nak kopek bang, saya gigit dia. Kalau tak dia pakai pisang apa? Ada pisang cat tanduk, kan. Ataupun pisang mas. Pisang mas? Cat tanduk kot. Cat tanduk? Tak ada. Okay, bukan. Yang kecil tu apa? Berangan. Berangan? Tak apa. Kan? Alamak, pisang abang macam ni. Abang boleh tahu je lah. Pisang ni, merupakan pisang yang dibeli oleh makcik yang jual tu. Kau konon ni. Pak Mazai aku sebut pisang apa? Pisang tanduk dia orang tak pasal kodok. Kita orang ni bang. Kita tengok lagi bang. Nanti abang buat lah kat channel abang. Kita orang ni tahu bedal dia bang. Tahu sedap atau tidak sebab. Tahu sedap. Aku selalu beli ke pisang ni. Aku beli ni aku beli banyak. Kadang banyak tak aku makan je. Masalahnya kenapa bawa sini sikit je lah. Bawa lah banyak. Benda tak training. So kau cuba belajar macam aku. Tak ada backup. Sikit je. Air. Tak ada air. Apa air ada. Tak ada makan dulu. Betul. Tak apa hati dulu. Mungkin lekit aku pergi. Sembak air baik. Tak ada. Air pulang pun ada. Ernie mana ni bang? Air jemuran satu Ernie. Yang macam-macam bang, bini saya tengok ni. Yang macam-macam. Bini kau kena ni ke? Bukan. Ini lain. Yang makan semerah kan? Yang rambut panjang kan? Kau pinggang kau? Bang, itu kau punya. Aku pula. Bang, jangan macam ni bang. Tak campur. Dah lama saya cover bang. Eh, kau bukan pesiali? Eh, bukan. Tak, itu tadi punya juga. Aku kan? Oh, sedap tu. Tak. Kalau waktu kau. Sekejap. Lagi dah satu.
Mana tu nampak dia? Macam ni bang. Ah, satu je. Nak baca mana ni? Eh. Saya ada idea. Alilat ngaritam. Belum sana. Idea saya bang, mak saya ajar kena dahulu ke orang yang lebih tua. Yang tua di sini adalah Hafiz. Tengok rupa dah tahu bang. Setiap kali. Yang dia cakap tu semua tak nak. Ini bagi dua. Bagi sama yang sama kata. Sama kata. Ah, okay, adil. Ambil kena. Dia kalau dalam, selalunya dalam apa, bukan adat lah, dalam budaya Melayu lah, bila selalunya bila makanan tu tinggal satu saja, selalunya memang jarang orang kita nak ambil makanan tu lah. Sebab kita lebih pentingkan adat kan, supaya takut supaya ada, tak ada orang kepunan. Jadi sebelum kita habiskan, kita tanya dulu, Zak pernah? Tak ada orang nak. Ya, hati nak ambil tu. Oh, kenyang. Sudah oh, ni cuma selak dia sejuk je. Kalau panas ni, macam ni lah. Saya memang serius, aku tak lupa di kuih ni. Kalau panas? Mati 10 kali? Alamak. Kompong panas. Itu panas yang panas lah. Lepas ni kalau nak apa panas lagi kan, kita minta Cikgu Syah lepas ni tunjukkan apa demonstrasi, cara-cara pertahanan diri. Kita tonton lah. Naga tempur. Ya, nanti aku ajar macam mana nak kamehameha kat makanan. Naga tempur. H-H-N-L. Puyungam. Keto Chef. Keto. K-E-T-O. Bukan ketot eh. Keto. Dia tinggi. Dalam handsome kan. Dia keto. Jadi siapa-siapa yang nak apa tahu resepi-resepi mana apa cara bagi apa? Makanan untuk kesihatan. Kesihatan untuk apa, menguruskan badan. Okey. Jadi boleh tengok di channel Keto Chef. Nanti yang akan muncul pada bila masa saja lagi. Tak lama lagi. Ya, betul kan. Ini dia tak ada plan pun. Makan. Tiba-tiba datang pula apa cokodok kan. Tak ada keto. Tapi ini, dengan daya resepi keto, kita boleh buat juga cokodok ni. Yes. Kalau nak tahu sebenar, channel tu patut dah wujud. Dah buat filming apa semua kan, tiba-tiba video semua hilang. Teruk tak jadi channel. Salam kau. Hai, salah Syafiq. Salam kau. Kenapa? Engkau buat video dia hilang. Alhamdulillah. Jadi cokodok pun dah habis. Kita pun dah kenyang. Alhamdulillah. Syukur. Yeah. Terima kasih kepada Abang Zali kita yang handsome ni, yang memberikan, membawa sedikit juadah bagi kami di petang hari ini. Hari ini hari Selasa tahun 2000. Bukan apa bang? 2019. Kami sekarang berada di tahun 2019. Kami sekarang berada di tahun 2019. Jadi video ni daripada dah lama, sekarang baru muncul semula di layar handphone anda. Jadi okey, teruskan bersama kami di Puyong Air Silap. Hafiz, jangan lupa like, comment and subscribe guys. Okey, SA Channel. Assalamualaikum. Bye. Puyong. Assalamualaikum. Wah. Ya ye. Tolong yang guna tu. Please. Gekat.